adalah antara SMP Negeri 1 Balung Jember melawan SMP Negeri 1 Sukapura. Nah, untuk hari ini adalah semifinal ya pemirsa. Untuk hari ini adalah semifinal antara SMP Negeri 1 Sukodono melawan SMP Negeri 2 Purwoharjo di lapangan sebelah utara. Nah, untuk yang kita live streaming sekarang ini adalah lapangan sebelah selatan, yaitu SMP Negeri 1 Balung melawan SMP Negeri 1 Sukapura. Untuk yang lapangan utara, setelah ini adalah SMP Negeri 1 Prajekan melawan SMP Negeri 4 Sumber. Dan untuk lapangan sebelah selatan, ada SMP Negeri 1 Gumukmas melawan SMP Negeri 4 Sumber. Untuk SMA SMK Sederajat, untuk lapangan sebelah utara ada SMK Negeri 2 Blitar melawan SMA Negeri 1 Gambiran. Ada juga untuk lapangan sebelah selatan, ada SMK Negeri 2 Surabaya melawan SMK Krian 1. Untuk lapangan sebelah utara, ada SMK Negeri 1 Sukodono melawan SMA Negeri 2 Situbondo. Untuk lapangan sebelah selatan, ada SMA Negeri 1 Tapen melawan SMA Negeri 1 Panji Grup A. Untuk skor sementara, SMP Negeri 1 Balung mencapai poin 8 dan untuk SMP Negeri 1 Sukapura mencapai poin 5. Nah, nampaknya para pelatih sedang memberikan arahan kepada para pemain. Dan pertandingan akan segera dimulai lagi ya pemirsa. Satu poin untuk SMP Negeri 1 Sukapura. Waduh, satu poin lagi untuk SMP Negeri 1 Sukapura. Apabila tidak ada acara atau kepentingan, bisa untuk hadir ke acara turnamen bola voli Piala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur semifinal ya pemirsa di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo ya. Kita bisa menyaksikan 4 pertandingan kalau kita bisa hadir ya. Ada lapangan sebelah utara dan juga ada lapangan sebelah selatan. Untuk lapangan sebelah utara itu ada pertandingan putra dan untuk lapangan sebelah selatan juga pertandingan putra ya pemirsa.
satu poin juga untuk SMP. Untuk kaos tim yang warna hitam dan ada putih-putihnya itu adalah SMP Negeri 1 Sukapura. Dan untuk kaos tim yang warna hitam ada kuningnya itu adalah SMP Negeri 1 Balung Jember. Ya, poin seri lagi pemirsa. Waduh, semangat ini. Satu poin lagi untuk SMP Negeri 1 Balung. Mana penyemangatnya SMP Negeri 1 Balung Jember, waduh. Dan mana juga untuk semangatnya dari SMP Negeri 1 Sukapura. Mungkin ada yang mau nitip salam ya pemirsa, bisa langsung komen di bawah ini. Terima kasih untuk 12 penonton. Nah, ngomong-ngomong penontonnya dari mana aja ini? Ayo kita absen. Atau ada yang dari supporternya SMP Negeri 1 Balung atau juga ada yang dari supporter SMP Negeri 1 Sukapura. Waduh. Ayo kita komen di bawah ini ya pemirsa dan tetap tonton live streaming kami sampai habis. Baik pemirsa, sekarang adalah pertandingan semifinal dan jangan lupa ya, besok pada pukul 1 kami akan menyiarkan secara langsung lagi untuk finalnya ya. Jangan sampai ketinggalan ya pemirsa. Satu poin untuk SMP Negeri 1 Balung. Waduh. Poin sementara untuk SMP Negeri 1 Balung mencetak poin 18 dan untuk SMP Negeri 1 Sukapura mencetak poin 13. Waduh, satu poin lagi untuk SMP Negeri 1 Balung, sehingga poin selisih 5. Turnamen Bola Voli Piala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 tingkat SMP, MTs dan SMA, SMK, MA, PA atau PI se-Jawa Timur pada acara pembukaan dihadiri oleh Bapak Krisna Herlamba. Dan perlu kita ketahui juga, lomba turnamen bola voli ini
diadakan untuk memperingati acara ulang tahun SMK Negeri 2 Kota Probolinggo yang ke 53 tahun. Waduh, sudah tua ya usianya. Dan perlu kita ketahui, turnamen bola voli ini sudah berlangsung pada tanggal 13 Desember di GOR SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Dan untuk pesertanya, tingkat SMA atau SMK sederajat mencapai jumlah peserta 52 tim putra dan 29 tim putri. Dan untuk tingkat SMP atau MTS sederajat, jumlah peserta mencapai 36 tim putra dan 31 tim putri. Jadi jumlah pertandingan mencapai 148 pertandingan. Dan 1 poin untuk SMP Negeri 1 Sukapura. Dan 1 poin lagi untuk SMP Negeri 1 Sukapura. Waduh, selisih 2 ya pemirsa antara SMP Negeri 1 Balung melawan SMP Negeri 1 Sukapura. Waduh pemirsa, tak terasa SMP Negeri 1 Balung sudah mencetak poin 24 dan untuk SMP Negeri 1 Sukapura masih mencetak poin 22. Waduh, 1 poin untuk SMP Negeri 1 Sukapura. Nah, apakah SMP Negeri 1 Balung akan memenangkan pertandingan pada set pertama ini atau SMP Negeri 1 Sukapura? Ya, mari kita tonton dan saksikan bersama-sama. Dan pada set pertama dimenangkan oleh SMP Negeri 1 Balung. Kita dimulai lagi pada set kedua dan terima kasih untuk 14 penonton.
Servis pertama dilambungkan oleh SMP Negeri 1 Balung dan 1 poin untuk SMP Negeri 1 Sukapura. Ya, 1 poin lagi untuk SMP Negeri 1 Sukapura. Waduh pemirsa, nampaknya suara penonton yang memberikan semangatnya semakin keras ya. Dan 1 poin untuk SMP Negeri 1 Balung. Waduh pemirsa, poin sudah seri ya, 3 sama. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk 20 penonton dan di sini juga ada Irwan Agustono. Kapan finalnya? Baik, untuk final akan di live streamingkan besok ya, karena sekarang adalah semifinal turnamen bola voli Piala Dinas Pendidikan tahun 2019. Dan untuk poin sementara, SMP Negeri 1 Balung mencetak poin 4 dan SMP Negeri 1 Sukapura mencetak poin 6. Waduh, pertambahan 1 skor untuk SMP Negeri 1 Balung.
Baik pemirsa, untuk poin sementara SMP Negeri 1 Balung mencetak poin 6 dan untuk SMP Negeri 1 Sukapura mencetak poin 8. Dan rupanya para pelatih sedang memberikan arahan kepada para pemain karena ini adalah semifinal. Waduh. Apakah pertandingan pada set kedua ini akan dimenangkan oleh SMP Negeri 1 Balung atau SMP Negeri 1 Sukapura? Ya, terus tonton dan saksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya buat live streaming selanjutnya biar enak gitu. Kan untuk besok akan kami live streamingkan lagi final. Ya, servis dilambungkan oleh SMP Negeri 1 Balung dan poin sementara 8 Negeri 1 Balung dan 9 untuk SMP Negeri 1 Sukapura. Dan poin sudah 9 sama. Waduh, ternyata bolanya terkena net dan 1 poin untuk SMP Negeri 1 Sukapura. Dan 1 poin juga untuk SMP Negeri 1 Balung. Sehingga poin sementara 10 untuk SMP Negeri 1 Balung dan 11 untuk SMP Negeri 1 Sukapura. Thank you.
Baik pemirsa, untuk poin sementara 15 sama. Waduh, nampaknya pertandingan pada hari ini seru ya, karena ini adalah semifinal. Dan pertandingan sudah dimulai lagi. Servis pertama dilakukan oleh SMP Negeri 1 Balung.
1 dan untuk SMP Negeri 1 Sukapura mencetak poin 23. Nah, apakah SMP Negeri 1 Sukapura akan memenangkan pertandingan pada set kedua ini? Atau SMP Negeri 1 Balung? Ya, mari kita saksikan bersama-sama. Apabila tidak ada kepentingan atau tidak ada acara, bisa langsung hadir ke SMK Negeri 2 Kota Probolinggo untuk menyaksikan secara langsung turnamen bola voli Piala Dinas Pendidikan tahun 2019. Waduh pemirsa, nampaknya semakin sore semakin seru ya pertandingan ini. Poinnya semakin kejar-kejaran ya. Nampaknya suara penonton semakin gemuruh ya pemirsa. Poin seri lagi 27 sama. Satu poin untuk SMP Negeri 1 Balung. Dan set kedua dimenangkan oleh SMP Negeri 1 Balung dengan perolehan poin 28-29 dengan 27. Ya, dengan perolehan skor 2-0. Terima kasih untuk 19 penonton dan di sini ada live chat dari Micho Let's. Yes, I like final jam berapa kak? Waduh. Untuk final besok ya kak. Untuk sekarang adalah semifinal. Dan di sini juga ada Heru Cahwoyo, semangat. Waduh. Dan di sini juga ada
Septi Dwi Retno, semangat dan terus berusaha Jember. SMP Negeri 1 Balung, anak mama nomor 6 Libero dan kawan-kawan Thomas mama. Waduh, ini penyemangatnya SMP Negeri 1 Balung. Mama hanya bisa melihat dari live sayang karena jauh. Waduh. Iya. Dan di sini juga ada live chat dari mantan. Finalnya jam berapa komentator yang cantik? Waduh. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya. Dan nampaknya pertandingan pada set ketiga akan dimulai lagi. Pemdas kapan? Nah, untuk info lebih lanjut kami akan informasikan lagi ya kak ya. Dan satu poin untuk SMP Negeri 1 Sukapura. Ya baik pemirsa, kami bacakan lagi untuk jadwal pertandingan pada semifinal hari ini. Di sini ada di sebelah lapangan utara ada SMP Negeri 1 Sukodono melawan SMP Negeri 2 Purwoharjo. Dan untuk lapangan sebelah selatan yang sedang kami live streamingkan ini ada SMP Negeri 1 Balung melawan SMP Negeri 1 Sukapura. Untuk nanti pukul 15.00 ada SMP Negeri 1 Prajekan pada lapangan sebelah utara melawan SMP Negeri 4 Sumber. Dan untuk lapangan sebelah selatan ada SMP Negeri 1 Gumukmas melawan SMP Negeri 4 Sumber. Dan untuk nanti grup SMA, ada SMK Negeri 2 Blitar melawan SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 Panji Grup A.
Baik pemirsa, terima kasih untuk 19 penonton dan di sini ada live chat dari Made. Dan di sini juga ada live chat dari mantan semifinalnya tinggal dari SMA mana sudah kami sebutkan tadi ya. Dan di sini juga ada Cokro Agus, ini di TV apa bos, waduh mohon maaf ini hanya di TV Edukasi Probolinggo. Baik pemirsa, untuk poin sementara SMP Negeri 1 Balung mencetak poin 10 dan untuk SMP Negeri 1 Sukapura mencetak poin 11. Apakah SMP Negeri 1 Balung akan memenangkan pertandingan pada set ketiga ini atau SMP Negeri 1 Sukapura? Ya mari kita tonton dan saksikan bersama-sama. Saya bacakan lagi untuk pertandingan semifinal pada hari ini. Untuk tingkat SMP ada SMP 1 Sukodono melawan SMP Negeri 2 Purwoharjo pada lapangan sebelah utara. Dan untuk SMP Negeri 1 Balung melawan SMP Negeri 1 Sukapura melawan ada di lapangan sebelah selatan. Dan untuk SMP Negeri 1 Prajekan melawan SMP Negeri 4 Sumber ada di lapangan sebelah utara. Dan untuk SMP Negeri 1 Gumuk Mas melawan SMP Negeri 4 Sumber ada di lapangan sebelah selatan. Dan untuk SMK Negeri 2 Blitar melawan SMA Negeri 1 Gambiran ada di lapangan sebelah utara. Dan untuk SMK Negeri 2 Surabaya melawan SMK Krian 1 ada di lapangan sebelah selatan. Dan untuk SMK Negeri 1 Suko melawan SMA Negeri 2 Situbondo dan ada juga di lapangan selatan SMA Negeri 1 Tapen melawan SMA Negeri 1 Panji Grup A. Baik pemirsa, untuk poin sementara SMP Negeri 1 Balung mencetak poin 15 dan untuk SMP Negeri 1 Sukapura mencetak poin 14 dan pertambahan 1 poin untuk SMP Negeri 1 Balung. Waduh, kayaknya seru ya. Dan di sini tampaknya para penonton sudah mulai memadati
tribun pada sebelah timur dan tak kalah juga ada tribun sebelah barat. Dan untuk yang rumahnya dekat dengan SMK Negeri 2 Kota Probolinggo bisa untuk menyempatkan hadir ke acara turnamen bola voli Piala Dinas Pendidikan semifinal ya. Dan jangan lupa juga tonton besok lagi untuk finalnya. Terus tonton dan saksikan sampai habis ya. Faris, guru SMP Negeri 1 Balung, titip salam buat semua pemain dan official SMP Negeri 1 Balung. Tetap semangat dan bawa nama harum SMP Negeri 1 Balung. Kami semua di sini menunggu pialamu dan doa. Waduh, terima kasih Pak Faris. Kami akan menyampaikan salamnya kepada para pemain SMP Negeri 1 Balung. Baik pemirsa, untuk poin sementara SMP Negeri 1 Balung mencetak poin 17 dan untuk SMP Negeri 1 Sukapura mencetak poin 15. Waduh, pertambahan 1 poin lagi untuk SMP Negeri 1 Balung sehingga mencapai poin 18 dan pertambahan 1 untuk SMP Negeri 1 Sukapura hingga mencapai poin 16. Baik pemirsa, untuk SMP Negeri 1 Balung menambah 1 poin lagi sehingga mencetak poin 20 dan kurang 5 poin lagi untuk menentukan pertandingan pada sore hari ini, pada semifinal ini ya. Dan 1 poin lagi untuk SMP Negeri 1 Balung sehingga mencetak poin 21. Waduh, kurang 4 poin lagi nih. Mana penyemangatnya SMP Negeri 1 Sukapura dan mana juga penyemangatnya SMP Negeri 1 Balung? Dan 1 poin untuk SMP Negeri 1 Balung sehingga mencetak poin 22. Waduh, kurang 3 poin lagi untuk memenangkan pertandingan pada sore hari ini. Dan di sini adalah chat dari Rico Pratama. Sri, nanti aku sama Yuli. Ada salam dari guru-guru SMP Negeri 1 Balung ya, tetap semangat. Waduh, karena guru-gurunya sudah menantikan piala dan mendoakan untuk memenangkan pertandingan pada semifinal hari ini. Ya, 1 poin untuk SMP Negeri 1 Sukapura. Nampaknya SMP Negeri 1 Sukapura tidak mau kalah untuk set ketiga ini ya. Waduh-waduh pemirsa, 1 poin untuk SMP Negeri 1 Balung sehingga mencetak poin 24. Kurang 1 poin lagi untuk SMP Negeri 1 Balung. Waduh, ternyata bola tidak sampai pemirsa. 1 poin untuk SMP Negeri 1 Sukapura sehingga mencetak poin 20. Ayo SMP Negeri 1 Balung, jangan kasih kendor. Waduh, 1 poin lagi pemirsa untuk SMP Negeri 1 Sukapura. Nampaknya para pelatih sedang berikan instruksi kepada para pemain untuk lebih konsisten ya pemirsa dalam menjaga bola dan lebih teliti ya,
karena ini adalah semifinal ya. Ya, servis pertama dilambungkan oleh SMP Negeri 1 Sukapura dan diterima oleh SMP Negeri 1 Balung. Dan satu poin untuk SMP Negeri 1 Balung. Dan pemirsa, pada pertandingan semifinal hari ini dimenangkan oleh SMP Negeri 1 Balung dengan perolehan skor 3-0. Waduh. Baik pemirsa, kita break dulu sebentar karena kita akan lanjutkan pada pertandingan.